Jadi seperti dilaporkan bahwa di satu lampau posisinya adalah siaga 1 tadi pagi. Saya ingin update perkembangan terbaru per jam 3 sore ini. Di satu lampau memang sudah turun. Tadi 240, di sana sekarang posisinya adalah 140. Tapi air sudah sampai di Depok. Di Depok adalah 400 ketinggian airnya. Di atas 350 itu statusnya adalah status siaga 1, status bencana. Jadi airnya sudah sampai di Depok dengan ketinggian 400. Kita sedang monitor sekarang di Manggarai. Per saat ini adalah 780. 780 itu masuk siaga 3. Bila dia nanti di atas 850 maka masuk siaga 2. Bila di atas 950, siaga 1. Jadi di Depok pastinya sudah siaga 1, kita harus waspada. Saya ingin mengingatkan kepada seluruh warga yang berada di daerah aliran sungai Ciliwung, harap waspada, potensi limpahan air yang amat deras sangat tinggi. Jangan dianggap enteng, dan seluruh aparat kita sudah bersiaga. Pompa mobile juga sudah ada di seluruh wilayah yang akan dilewati oleh sungai aliran sungai Ciliwung. Jadi posisinya sekarang adalah posisi siap, siaga. Kita memastikan semuanya posisinya posisi antisipatif. Prediksi sampai Jakarta jam berapa, Pak? Diprediksikan sekitar jam 6 maghrib itu sudah sampai di sekitar sini. Pak, Basarnas sudah disiagakan juga? Semua koordinasi, semuanya dalam posisi siap.